ini adalah rekaman menggunakan ultra wide, okay. Dengan stabilization rock steady, 2.7K resolution, 60fps. Macam mana dia punya view lah. Tapi yang pasti dua-dua belah tangan saya nampak lah. Dan handphone nampak ke? Handphone tak nampak lah. Mungkin saya kena ubah sikit lah dudukannya. Okay. Kalau saya adjust sikit mungkin boleh. Begini. Nah, begini baru nampak handphone. Ini adalah view macam mana saya punya setup pagi-pagi, handphone ke tengah. Ini yang saya biasa buat status WhatsApp itulah. Saya rakam macam ini ya, cakap-cakap sambil driving. Bagi saya okey lah. Saya masih boleh drive dengan baik, insyaAllah. Tapi yang paling penting sebenarnya bila drive, kita kena jaga jarak. Kita kena jaga jarak, jangan terlalu rapat. Supaya kalau emergency dekat depan, brake mengejut, kita masih ada masa untuk bijak brake. Satu atau dua saat. Memang saya buat status WhatsApp beginilah biasa. Sambil drive macam ini, saya pun rakam. Kadang-kadang saya reply WhatsApp pun begini juga. Saya reply guna voice note saja. Sebab waktu drive kan, waktu drive. Jadi sebaik-baiknya memang kena ada phone holder lah. Okay, jangan. Bagi saya sebaik-baiknya ada phone holder. Kadang-kadang WhatsApp tu urgent kan? Kita boleh baca, kita boleh nampak tu begitu. Atau kita tengah slow kan? Atau orang pun boleh hantar voice note dekat kita. Kita buka, lepas tu kita tekan. Saya tidak boleh baca WhatsApp kamu, boleh hantar voice note kah? Saya tengah driving. Contohnya lah. Tapi memang perlu. Jadi entahlah kita pegang-pegang telefon gini ataupun kita tengok map kan. Memang phone holder ni adalah satu keperluan lah bagi saya. Kadang-kadang saya bosan, saya on lagu juga. Macam saya cakap tadi lah, kena hati-hati lah, jarak kena jaga. Capai 60 watt, 66 watt tu, kita kena guna adapter yang support SuperVOOC juga. Dan adapter dia mahal lah, dalam 50 gitu lah. Kalau waktu mula-mula dulu, harga dia punya adapter ni lebih kurang 100 lebih. Nasib baik saya dah beli. Mahal.
dia dah guna dia punya adapter, floor lah dia charging. Dan kita memang perlukan fast charging tu sebenarnya. Sampai di kereta kita cucuk saja, dalam masa tak sampai 1 jam penuh. Memang itu keperluannya, fast charging. Sebab itu saya pilih handphone fast charging juga. Memang itu sebab dia. Kita boleh duduk di kereta untuk nge-charge penuh. Tak payahlah kita bawa power bank kan di mana-mana. Bolehlah juga kalau dalam tempoh dari pagi sampai petang lama betul. Tapi kalau ada yang masa berehat, bolehlah kita duduk di kereta sambil layan konten kejap, kan, rehat tengah hari contohnya. Bolehlah kita charging dalam kereta kalau kita pergi kursus ke macam gitu. Tak payahlah kita angkut-angkut power bank. Bukan tak perlu power bank tu. Power bank tu memang perlu lah. Tapi inilah kebagusan dia fast charging. Kita pergi membeli belah kan. Macam kami lah. Mana ada tempat membeli belah yang paling apa di sini. Paling-paling kalau mau betul-betul mau pergi shopping, mau pergi KK lah. Tapi kadang-kadang kita pergi shopping, bateri kita pun tak tahan lama kan. Jadi bolehlah kita pergi kereta sekejap, ngecas dalam 15 minit begitu. Dia boleh cas sudah sampai 50%. Sambil-sambil makan dalam kereta, bolehlah kita kasih recharge kita punya bateri. Wah, sini panas sudah. Di area Benoni ni sini dah hujan, kering je lah. Mungkin semalam je dah hujan. Pemandangan cantik lah sebab walaupun berawan dekat sana tu, sebab memang lepas hujan biasanya saya pun tak tahu kenapa, tapi setiap kali lepas hujan dia punya cahaya tu, lighting tu daripada matahari tu memang cantik. Tak tahu kenapa. Jadi walaupun berawan dekat sana tu, tapi dekat gunung-gunung tu nampak lagi sikit kan, ada kabus-kabus, memang cantik. View pun bersih je, clean. Kecuali spek saya lah. Belum lagi saya lap. Tapi itulah, kalau ada spek, kalau kamu guna spek, janganlah pakai tisu. Janganlah pakai tisu. Laplah guna kain baldu. Kalau tidak ada, belilah. Beli, tidak sampai RM10 pun. Sebab apa? Lap pakai tisu memang calar. Saya sebelumnya saya rasa rugi betul. Sebab apa? Saya tidak jaga pasien punya spek. Saya main lap sejak pakai apa? Tisu berhabis saya lap. Tapi sebenarnya benda tu lah yang mencalarkan spek. Dia punya gelas tu. Itu sebab kadang-kadang kita tengok air kenapa tidak terang. Sebenarnya bukan datar, bukan tu apa? Bukan kita punya mata tu yang tak okey atau tambah teruk, tapi sebab kita punya spek tu sudah calar. Kita lap dengan kain, kita lap dengan tisu, dia jadi begitu. Lepas tu kadang-kadang pun spek saya jatuh. Tengah-tengah cuci muka sampai pap jatuh lantai. Calar. Itulah baru-baru tukar spek ni saya rasa macam sayang. Saya tak tukar spek. Saya cuma tukar dia punya glass je. Bingkai dia atau frame dia masih sama. Saya tak tukar dia frame, saya tak tukar dia punya bingkai. Sebab dia saya punya bingkai ni masih bagus, masih tahan. Saya cuma tukar dia punya glass je lah. Lebih kurang dalam RM350 lah. Yang boleh gelap. Tapi tiada UV protection lah apa benda tu semua dan blue light protection dah adalah. Sebab saya mau ambil tu siap yang gelap tu. Beza ya kalau kita pakai spek ni yang boleh gelap ni. Beza. Kita tengok macam gini, kita tengok macam gini. Dia ada nampak redup sikit. Bukan redup sikit kali ya, redup banyak kali ya.
kadang-kadang spek tu tak hitam pun, tapi dia macam ada filter. Ha, macam ada filter. Dia kelap sikit. Ha. Apalah saya ni. Dari cerita pasal apa benda tadi ya. Melarat ini cerita. Handphone fast charging. Melarat ini spek. Lalu di apa? Pembinaan flyover dekat Benua ni. Ni harap-harap tahun depan siap lah bani. Flyover Benua ni. Kadang-kadang saya biasa juga singgah ni di dekat Benua ni. Cafe, Likit Cat, tengok orang break. Kalau saya tak jaga jarak tadi sudah entap mah. Likit Cat, beli Nutella be ready, makan, oh sedap. tapi itulah, tak boleh lah minuman tin ni. Dengan manis-manis ni banyak betul lah. Ayo. Sedap memang sedap, tapi kalau sudah sakit tu pun sedap juga. Kalau sudah gula naik, kalau sudah gout datang, misal lah. Oh yo, cantiknya awan tu, tebalnya. Cantik pandangan. Terus ya lah.